Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya di info TKI Taiwan. Oke, edisi kali ini ya, ini mau unboxing sesuatu guys. Nah, ini adalah amplop yang Tunggu-tunggu, teman-teman TKI yang ada di Taiwan, khususnya yang udah kontrak satu tahun ke atas, ya. Yang udah kontrak satu tahun ke atas pasti menunggu-nunggu amplop yang seperti ini. Ini kan udah bulan sepuluh, ya. Nah, bulan sepuluh, jadi ini adalah. Ayo, apa buat teman-teman yang di Taiwan? Pasti udah tahu ya, teman-teman TKI yang ada di Taiwan. Nah, ini adalah sesuatu banget, guys. Nah, apa coba? Nah, ini adalah amplop pengembalian uang pajak, guys. Jadi, kan, setiap bulan, ya, setiap bulan itu kan penghasilan kita kan dipotong pajak tuh. Kalau misalkan lemburnya banyak, potongan pajaknya juga uh, lumayan banyak. Kalau lemburnya dikit kan, kalau apalagi nggak ada lemburnya, potongannya kan juga sedikit. Nah, setelah satu tahun, setelah satu tahun itu dihitung dari uh, masa kontrak, masa tanda tangan kerja itu pasti akan turun, guys. Nah, pasti akan turun begini ya. Uh, tapi ada juga yang, misalkan teman-teman yang gajian lewat ATM, nah lewat ATM itu biasanya juga turunnya langsung ditransfer lewat ATM, lah terus dikasih perincian. Tapi berhubung di pabrik saya, lah di pabrik saya kan gajiannya masih manual, guys, masih pakai amplop ya. Jadi pengembalian uang pajaknya itu juga masih amplop begini, tapi ya, nah, tapi ini bukan punya saya guys, ini punya teman saya. Soalnya kan uh, saya dengan teman saya itu kan kontraknya beda sekitar berapa bulan ya, hampir empat atau lima bulan kontraknya. Duluan teman saya, jadi teman saya itu udah keluar ya pajaknya, terus di saya belum. Ya mungkin. Bulan depan, lah, kayaknya jadi dulu tanda tangan kontraknya itu duluan teman saya. Jadi, ini adalah pengembalian pajak dari teman saya. Oke, di sini kan tertulis nih, ya. Nah, ini tertulis ini mungkin, kalau artinya, kalau bahasa Indonesia mungkin ya, saya juga nggak tahu mungkin pengembalian sisa uang pajak kan begitu. Mungkin lah terus ini ada nominalnya yaitu 16.457 guys. Jadi pengembalian pajak teman saya itu sebesar 16.457. Wah, ini termasuk Wow banget, loh guys! Ya, jadi hitung-hitung nabung, ya. Bayar pajak itu hitung-hitung nabung. Jadi, buat teman-teman yang bayar pajak itu hitung-hitung nabung, tapi ada juga loh teman di pabrik teman saya yang gak kena pajak itu. Tapi kalau gak kena pajak itu biasanya e, nanti, kalau udah kontrak habis apa? Iya biasanya udah kontrak habis begitu nanti diperinci pajak tahunannya kena sekian sekian begitu. Tapi kalau saya mending biar pajak tiap bulan toh itu kan eh, dikembalikan ya guys. Nah ini ini tertera namanya ya namanya teman saya ini ada di sini. Terus ini nominalnya sama. sama. Kalau ini kan ditulis pakai apa ya komputer kalau ini. Nominalnya sama 16.457. Kalau si ini kan, nah ini ditulis tulisan tangan. Jadi gitu ya teman-teman yang masih proses di Indonesia, lah nanti kalian kalau udah sampai ke Taiwan itu, misalkan pabriknya mewajibkan kena pajak tiap bulan, lah itu nanti uang sisa pajak itu pasti dikembalikan, tapi kalau tidak kena pajak bulanan, nah itu nanti kalau mau habis kontrak biasanya dapat tagihan e, pembayaran pajak penghasilan guys, nanti ada perinciannya oke langsung saja ya, kita unboxing ya ini tulisannya e, 16.457 nah sekarang kita unboxing apakah benar, nah ini masih Staplesan guys, ini masih orisinil ya, masih perawan nih, belum dibuka nih. Oke, kita buka ya, pelan pelan aja, kalem, pelan pelan aja nih. Ait ait, iya, yeah. takutnya nanti kalau uangnya uh, kesini kan kalau ditarik itu sobek guys ya. masih step pesan ya step pesan rapi soalnya ya itu tadi di pabrik saya itu gajinya masih manual guys nggak pakai atm ya jadi gaji terus pengembalian uang pajak terus uang cuti itu masih manual oke kita hitung sama-sama kita intip dulu guys wes nah ya kita intip dulu nih kelihatan biru-birunya ya wis ini baunya pasti harum nih soalnya baru dari bank langsung kita capit aja set ya kan keluarin pelan-pelan is jret nah kita hitung apakah sesuai dengan nominal yang tertulis 16.457 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.457 1 2 3 4 400 terus di sini masih ada guys koinnya berarti 57 ya coba oh iya bener ini 50 aduh ini 5 NT dan ini 2 NT jadi ini eh uh, 6 eh, 57 NT. Ini tadi 16, ini 400. Berarti tepat sekali guys seperti di tulisan yaitu 16.457. wah ini kalau di krus rupiah kalau sekarang 16.000 itu terus lagi turun ya sekarang 485 Taruh Taruhlah yang ini aja ya Yang di nominalnya yang 16 saja Yang yang 400 ini nggak usah dihitung Ini sekitar 8 juta Nah jadi pengembalian pajak Tahun ini di teman saya itu sekitar Kalau dirupiahkan sekitar 8 juta guys Nanti punya saya juga Segitu paling selisihnya itu enggak banyak ya. Selisihnya paling 100 200 gitu guys. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, ini video singkat saya unboxing uang pajak di tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang masih proses di Indonesia dan nanti mau ke Taiwan, nah, nanti kalau dipotong pajak, malah enggak apa-apa hitung-hitung nabung ya. Nanti setiap setiap tahun itu biasanya uang pajak kembali antara bulan 9, 10, 11, 12 pasti kembali guys tapi kalau di pabrik saya itu bulan 10 udah dikembalikan ya jadi kalau di pabrik saya itu tidak ada perantara dari agent misalkan kita diambilin agent terus nanti dari agent ngasih ke saya gitu mangga langsung dari kantor dipanggil Uh, waktu sama gajian itu kalau misalkan turun seperti ini, itu langsung dikasih. Jadi tidak melalui agen dan tidak ada potongan sama sekali. Oke, okay, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Uh, tetap semangat, buat teman-teman yang masih proses di Indonesia. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Cus, salam birunya ente